Pisau palet merupakan salah satu alat yang biasa digunakan untuk merapikan dan membentuk tekstur buttercream pada kue. Kalau kamu ingin belajar membuat kue, kamu wajib banget punya alat yang satu ini. Umumnya, pisau palet tidak tajam dan cukup panjang. Selain memiliki bentuk datar, pisau palet juga ada yang berbentuk gerigi. Gunanya untuk memberi permukaan dengan tampilan bertekstur agar kue terlihat lebih menarik. Pisau palet ini berbahan stainless steel dengan gagang yang terbuat dari kayu, dan ada juga yang dari plastik. Cara merawatnya juga gampang banget. Setelah selesai digunakan, cuukup cuci dengan sabun dan lap menggunakan kain kering. Biasanya pisau palet dijual satu set dengan berbagai macam ukuran dan juga bentuk yang berbeda. Ukurannya mulai dari 17 cm hingga 25 cm. Dan untuk harganya sendiri berkisar antara puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Nah sekarang jangan takut lagi untuk menghias kue. Yang penting kamu harus sering-sering praktek agar cake buatan kamu gak kalah cantik dengan cake ala bakery. Semangat terus ya, Sasa Lovers!